Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my channel Bunda Elpino. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga dilancarkan semuanya ya, amin. Nah ini saya pagi-pagi ngepel gitu. Ini saya ngepelnya di dalam dulu, di ruang tamu. Ini aku jarang upload video di ruang tamu soalnya belum ada kursi, belum ada perabotan gitu ya mams. Ini juga ruang TV juga sementara sederhana aja dulu ya, soalnya belum banyak perabotannya. Namanya juga baru 3 tahun rumah tangga gitu dan baru punya rumah sendiri ya mams. Jadi doain ya, semoga bisa nyicil beli perabotan. Nah ini saya di teras gitu ya, rumahku sederhana banget, nggak besar, jadi ya cukup buat yang baru berumah tangga seperti saya gitu ya mams. Nah ini saya pel terasnya juga, soalnya kalau enggak di pel itu kotor banget ya mams, banyak debu-debu, apalagi banyak ayam gitu masuk. Soalnya ini rumah saya belum dipasang pagar, jadi doain ya semoga cepat ada rezekinya gitu mam. Ini anakku nangis, jadi aku berhenti dulu ngepelnya soalnya keburu bangun anakku. Nah ini soalnya mungkin dikirain ada saya, ternyata nggak ada, jadi dia nangis deh. Nah ini anakku nangis-nangis, jadi pelnya saya berhenti dulu deh, nanti saya lanjutin. Lagian tinggal dapur doang yang belum diepel gitu ya mams. Nah ini saya gendong aja, mau langsung saya bawa ke dapur gitu. Nggak tahu anak saya itu kalau lihat kamera tuh nggak mau, nggak tahu kenapa kalau di video ini tuh nggak mau, suka marah-marah dia kalau sadar lagi di videoin gitu ya mams. Jadi mohon maaf. Ini langsung saja saya mau gendong soalnya biar nggak rewel gitu ya mams, apalagi nih baru bangun tidur gitu suka rewel. Ini kayaknya masih ngantuk gitu ya mams, tapi ya mau gimana lagi, tanggung gitu. Nah ini saya udah di dapur gitu, sekarang saya mau bikin sarapan yang simple aja gitu ya mams. Dan ini anakku juga dibawa masak gitu ya mams. Ini saya mau masak yang simple biar enggak lama, apalagi kalau masak yang ribet-ribet gitu ya mams. Aduh riweh banget pokoknya malah, apalagi kalau enggak ada yang pegang anaknya, riweh pokok namanya ya mam. Ini kalau ada bapak kek bisa digendong, tapi ini enggak ada, jadi terpaksa saya gendong dulu sambil masak gitu ya mams. Jadi saya masaknya yang simple, ini saya mau goreng tahu tempe dan ayam goreng aja. Nah ini si dede ikut masak ya, kasihan kalau dibiarin nanti tambah nangisnya besar, jadi saya gendong aja nggak apa-apa. Meskipun agak ribet gitu ya kalau masak sambil bawa anak, aduh luar biasa, cuman saya udah biasa gitu ya kalau ngerjain apa pekerjaan rumah sambil gendong nggak apa-apa meskipun berat, daripada dibiarin gitu ya mams, mending digendong. Kasian kalau nangis gitu, apalagi kalau dibiarin sendiri takutnya anak saya pegang apa gitu ya, hari uang gitu ya mams.
nggak ada yang pegang. Jadi ini digendong aja si dedenya. Ini baru bangun tidur, mau bikin sarapan. Ribu banget kan kalau punya anak, maksudnya masih kecil anaknya, harus tak gendong-gendong, mama gendong ya dek. Nah ini tadi udah beres masak langsung udah mandi langsung main-main, soalnya keponakan ini pada datang ke rumah gitu ya. Nah ini sebenarnya ruang tamu ya mams, cuman belum ada apa-apanya, makanya ruang tamunya dipakai main sama anak-anak gitu, jadi leluasa katanya, belum ada perabotan, jadi gak apa-apalah sementara waktu gitu ya mams. Insya Allah kalau ada rezeki saya mau beli kursi gitu. Nah ini anakku lagi senang kalau lihat videonya sama keponakan gitu ya, dia suka banget kalau lihat videonya sendiri gitu, apalagi sama keponakan gitu ya mams. Jadi segitu aja ya mams, nggak banyak-banyak. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam video ini, banyak salah kata, pokoknya mohon maaf ya mam. Buat kalian yang belum subscribe apa atau gak komen gitu, silakan laksanakan ya, subscribe, komen, like, and share-nya ya mams, buat semuanya pokoknya Maya. Segitu aja dulu, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.